Pengerjaan jembatan di jalan utama RW12, Kelurahan Bunga Pasang, Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang, berlangsung penuh semangat. Pekerjaan jembatan tersebut dikerjakan langsung oleh warga RW12. Jembatan tersebut akses untuk menuju ke lingkungan perumahan yang mulai padat penduduknya. Proyek jembatan bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui program kesehatan sosial dibangun harus memenuhi standar untuk keselamatan publik. Jembatan ini mampu menahan seberat 33 ton dan tahan minimal 20 tahun, ucap Darman, pengawas lapangan pekerjaan jembatan tersebut. Apa kekuatan dari jembatan ini menurut Pak PL? Minimal 33 ton. Dilewati sama kendaraan trado yang membawa eskavator 330. Berapa lama ketahanannya kira-kira? Berapa tahun? Minimal 20 tahun. 20 tahun. Empat orang saya memimpin komandan, tiga orang untuk membuat cetakan yang monitor. Masuk salur tahu Pak Hore.